NU didirikan 31 Januari tahun 1926. Sekarang 2023, belum satu abad tapi udah ngerayain satu abad. Wah, kamu salah fokus, Kang. NU itu bukan mengikuti Masehi, NU itu mengikuti Hijriah. Kalau mengikuti Masehi itu baru 97 tahun. Tapi kalau sudah mengikuti Hijriah, NU itu didirikan tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Dan sekarang, tahun Hijriah sekarang, Rajab sekarang, menandakan bahwa NU sudah satu abad. 16 Rajab 1344 Hijriah, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah jama'iyah Nahdlatul Ulama atas perintah dari Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ikutnya itu Hijriah, bukan Masehi. Catat ini, Kang. NU itu organisasi Islam, jadi ikutnya Hijriah. Kalau Masehi itu tanggal bulan tahunnya orang-orang Masehi. Catat ini, Kang. Kalau nggak setuju, boleh kok tulis di komen.